Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wafi di channel Jurnal Paruh Baya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang telah klik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sabar yang telah meminjamkan motor kesayangannya buat saya dan Mas Budi jalan-jalan. Dalam perjalanan kali ini kami menuju ke sebuah desa. Desa tersebut bernama Desa Cendana. Desa itu terletak di atas perbukitan dan dikelilingi oleh pohon-pohon pinus dan pohon-pohon besar lainnya yang saya juga tidak tahu namanya. Dan di sini alamnya sangat sejuk karena berada di ketinggian. Di sepanjang perjalanan juga banyak sekali tanaman-tanaman salak yang ditanam oleh para petani di sini, karena mayoritas petani di sini menanam buah salak. Mungkin salah satu salak dari sini adalah salak yang terbaik di Indonesia. Dan untuk kesekian kalinya saya ingatkan untuk klik tombol resolusinya biar kabarnya semakin jernih, ya, nggak pecah-pecah, biar enak di mata. Dan tontonlah dengan mode landscape. Nah, sekarang kita berada di Desa Sukawuwuh. Ini di Kabupaten Banjarnegara dan kita sudah berada di pintu gerbang ya. Kalau zaman dulu mungkin ini adalah pintu gerbang dari kerajaan, tapi kali ini adalah menjadi sebuah desa. Jalannya sudah bagus, ini sudah cor, jadi nggak licin kalau hujan atau berdebu kalau masa kemarau. Dan di pinggir-pinggir jalan ini masih banyak tanaman-tanaman untuk kebutuhan warga, tanaman salak, tanaman rumput untuk pakan ternak ya. Ini ada kaliandra yang biasa digunakan untuk makan ternak. Ngebur nak jarang, lepek di jarang, jarangnya beton. Kayak jarangnya, Mas. Dinding,
Adonannya rasanya lem. Kak, awas guys. Haram! 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 Mantap. Ini nyala. Seru. Ana. Wah, mencelok olahan. Kae siji mrene siji. Klep iki. Digura. Kabupaten. Susune suka wowo desane Cendana kabupaten iki. Nah, terus nang Purnadara. Iya. Besar terus. Ini kalau bicara lanjut. Di darane ora celamane. Di oh, gimana ini, Bang? Benda. Nah, ini buah salak dan salah satu rumah warga di depan ada kursi 1, 2, 3 dibuat sendiri, unik untuk kursi. Coba kita lihat. Nah, ini menggunakan kayu ya, kayu yang usianya sudah tua dibuat sendiri. Coba ditutupi Mas Abi, dicoba. Ini jalan ke salah satu warga masih berbentuk tanah, licin dan pegangannya juga masih bambu. Nah, tadi desa yang kita temui itu berada di bawah. Kita tadi mulai dari bawah, terus di atas itu, terus kita ke bawah, nanti kita ke atas lagi. Nanti kita akan melihat suasana dusun ini menggunakan drone dari atas. Nah, itu pohon yang usianya yang tadi dikatakan sebagai sumber mata air dusun ini. Nah, pohon nangka ternyata. Kita bisa melihat kalau dari atas bagaimana keadaan desa di sini. Samping masih pepohonan hutan milik negara, pemerintah, terus di bawah tuh dusun, terus ternyata di sini masih ada yang apa, anjing. Nah, masih ada yang mau anjing. Please check it on the map.